Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel RC Telkom. Nah, kali ini gua akan mencari sesuatu ya guys, yaitu disc brake ataupun disc cakram. Itu buat pasang di motor kendaraan NMAX keponakan gua sendiri ya guys. Oke, ikutin terus keseruan bareng gua yaitu di RC Telkom Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video gue selanjutnya. Oke. Oke guys, kita langsung aja kita panggil orangnya, keponakan gue sendiri yang akan gue temani beli sesuatu ya guys, yaitu cakram guys buat dipasang di kendaraan motor NMAX ya guys. Oke. Langsung aja. Halo guys, gue Anian, gue keponakan Om Rizal. Nah, ini guys, perkenalkan ini keponakan gue sendiri ya guys. Gue kan yang nemeni beli sesuatu yaitu bis cakram ya guys, buat dipasang di kendaraan motor NMAX ya guys. Kira-kira apa aja nih dek yang mau dibeli? Ya paling bis cakram sama kampas sama lain-lain lah pokoknya. Oh, jadi itu kalau boleh tahu kampasnya udah habis atau dari apa namanya, rem ya, rem atau kampas rem ya? Kampas rem juga habis, juga habis. Nah itu guys, jadi gua akan beli yang disebutin dengan keponakan gua ya guys, itu disc dan kampas rem. Oke, jangan lama-lama, kita langsung aja dan jangan berbelit-belit. Jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe ya kan, agar kalian tidak ketinggalan video gua. Oke, let's go. Thank you.
berada di daerah Tangerang ya guys, di bengkel Om Amin, yaitu di bengkel Abadi Motor ya guys. Nah ini gua beli sesuatu itu di dan rem cakram ya guys, kampas rem, sorry. Nah kali ini kita akan menyaksikan sendiri ya guys. Jangan kemana-mana, ikutin terus bersama gua di channel Karizan Official biar kalian tidak ketinggalan video gua selanjutnya. Oke. Ukuran standar guys, buat pasang di kendaraan motor gua biar makin kece, biar makin simple, menarik kece guys. Ini cuma aja hiburan ya guys buat kalian semua, jangan kalian terhibur. Oke, pokoknya tetap. Terus guys.